Bila sebut tentang budaya, dua perkara yang akan melintas di minda. Pertama, makanan. Kedua, muzik. Kalau saya tanya Hadra tu, bagi makcik apa tu Hadra? Hadra, itu kumpangnya. Apakah itu Hadra? What is Hadra to you guys? You guys knowledge lah, what is it? Hadra is like, pemandang is just kumpang, right? Kumpang. Okay cik, saya nak tanya kan, selalunya majlis perkahwinan ni mesti ada kumpang. Tapi ada yang budak-budak muda mungkin tak nak ada kumpang lah. Bagi cik pula, apa pendapat pandang? Yang menunjukkan ke budak-budak yang zaman sekarang kan, tak tahu kan. Semuanya orang putih. I mean, to each his own. Ada yang tak nak, ada yang want to keep it modern. So like, to each his own. But then for me, I would prefer to have. Maybe it's a double-edged sword. So perhaps, you know, when there's kumpang, there's at least a display of culture. At least ada tunjuklah persembahan budaya kita. Melayu kita lah, it's a tradition. Yeah, so we try to keep it alive lah. Orang awam dah berbunyi. Ada yang kenal alat muzik tradisional. Ada yang tak kenal langsung. Ada pula yang adakan kumpang sebab mak bapak diorang yang suruh, bukan pasal budaya. Tapi apa agaknya kata sepakar muda? Kita di tengah-tengah apa tu Nusantara, jadi kita ada macam-macam unsur, macam-macam pengaruh, macam-macam ilmu. Tentu sekali kita dah bina daripada kreativiti orang lama-lama, dan tentu sekali kita kena bawa ke depan untuk generasi seterusnya dengan rasa bangga, dengan rasa bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menjadikan muzik Melayu ini sebahagian daripada kekayaan Singapura. Kita masih lagi dengan kumpang lah, tapi mungkin dia dah lebih kurang bukan diganti, tapi mungkin ditandingi dengan muzik-muzik orkes dan sebagainya. Kedua-duanya memainkan peranan yang berbeza. Satu memainkan peranan untuk memaklumkan bahawa pasangan ini sudah berkahwin, ya, untuk mematahkan fitnah. Dan satu lagi untuk meraihkan keluarga dan sahabat handai pengantin itu sendiri. Jadi kedua-dua ini adalah kekayaan yang perlu kita raihkan bersama, bukan sesuatu yang satu-satu je. Dua-dua pun kita perlu raihkan. Kerana bukan raihkan pengantin ataupun keluarga, tapi bakat-bakat seni budaya itu perlu juga kita raihkan bersama. Si pakar muda dah berbunyi. Ha, dengar tak tadi? Adat dan budaya ni yang memelayukan kita. Kalau tak, apa lagi yang akan menonjolkan kita dari dunia ni? Takkan hilang Melayu di dunia. Itu pun kalau kita tak lupa budaya lah kan?